Dapat kah? Belum, belum. Let's go! Let's go! First try! Aku first try ku! Dua kali SP. Ah, udah gak guna anjir. Udah left. Hello, Essence! Betulan! Go! Oi, balik lagi sama aku Exau kawan-kawan. Di video kali ini teman-teman aku udah bareng Eko. Sebenarnya aku bareng 4 temanku teman-teman, yaitu ada si Cendol, ada si Ripren, ada si Retsu, ada si Eko juga. Cuman yang ikut konten sama aku cuman si Eko. Mereka cuman bantu aku doang sama Eko. Karena di video kali ini kita bakal lakuin sesuatu yang benar-benar gila, guys. Yaitu kita bakal bunuh yang namanya Dawking. Karena kebetulan aku mendapetin yang namanya God Chalice dan aku juga ada 16 conjured cocoa. Jadi kita bisa buat yang namanya Sweet Chalice. Ternyata aku salah ya guys, namanya itu bukan Sweet Chalice tapi malah Cake Chalice. Kayaknya dulu namanya Sweet Chalice deh, karena aku nengok YouTube tadi namanya Sweet Chalice bukan Cake Chalice. Mungkin diubah menjadi Cake Chalice. Dan itu membutuhkan 10 conjured cocoa dan God Chalice-nya teman-teman. Karena kita udah punya, jadi kita bisa summon Dawking-nya. Ini dia guys, Dawking, bos terkuat yang ada di C3 juga teman-teman, selain Indra guys. Ini bos GG banget ya teman-teman. Hadiah dari kalau kita bunuh Dawking, kita bisa dapetin Mirror Fractal, yang mana Mirror Fractal ini bakal kita butuhin untuk V4 ya teman-teman. Dan itu drop rate-nya juga 100%. Kita juga bisa dapetin Pell Scarf, yang mana efek dari Pell Scarf ini bener-bener GG ya guys. Kalian bisa lihat di sini 15% block sword atau sword damage plus 2 instinct dodge kali 10 instinct vision range cuy. Jadi kita bisa ngelihat 10 kali lipat lebih jauh dengan haki ini ya teman-teman. Haki ini nanti bakal di-boost 10 kali lipat kalau kita pakai Pell Scarf-nya cuy. Ini GG banget ya aksesorinya cuy. Dan ini juga legendary aksesori. Kita bisa dapat Dawking title. Kita juga bisa dapat Spiky Tree, dan yang mana ini adalah chance-nya 15%, dan ini juga sering dipakai orang untuk PVP ya guys. Jadi aku juga berharap aku bisa dapetin Spiky Tree ya, karena ini benar-benar GG. Aku salah gak sih guys kalau aku bilang ini sering dipakai orang untuk PVP? Coba kalian komen guys, aku bener apa salah kalau ini tuh emang ya kita bilang weapon PVP lah. Kita bisa dapat Red Key, yang mana Red Key ini bakal kita butuhin untuk unlock Dawn Rate ya teman-teman. Setelah kita punya Red Key ini, kita bakal unlock Dawn Rate sehingga nanti aku udah bisa host Dawn Rate dan aku udah bisa buat Dooku menjadi awaken ya teman-teman. Aku benar-benar excited ya teman-teman demi konten ini, karena aku rasa ini bakal GG banget anjir. Dapat 2000 fragment, dapat 6 level, dapat 57.500 bounty, dan terakhir kita bisa dapetin duit sebanyak 50.000 teman-teman. Yang bagian bawah ini aku nggak terlalu peduli ya guys. Yang aku peduli ini tuh tetap dari Mirror Fractal sampai Red Key-nya aja, karena itu semua adalah item-item yang benar-benar GG cuy. Guys, asli guys, doain aku mendapatkan yang namanya Spiky Trident first try ya teman-teman. Karena itu keren banget anjir. Dan itu juga bisa kita pakai langsung untuk PVP gitu loh. Jadi gak usah lama-lama lagi guys, langsung aja kita masuk ke Discord bareng si Eko. Dan langsung kita gas Dawking-nya coy. By the way teman-teman, kalau kita mau summon Dawking, kita harus bunuh 500 NPC yang ada di Sea of Threads ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk teman-temanku yaitu Cendol, Ripren, sama Retsu is Red, karena mereka udah ngebantu aku untuk ngebunuh NPC-NPC yang 500 tersebut, sehingga kita bisa buat video ini dengan nyaman dan enak ya guys. Jangan lupa juga guys untuk join grup Robloxku dan grup Discordku yang udah aku taruh linknya di deskripsi, karena kita bakal seru-seruan bareng di sana dan ada giveaway juga di Discordku guys. Jadi langsung aja di join ya teman-teman. Let's go. Ayo go sini, go sini. Sini. Gas. Sambil kita menunggu mereka membunuh 500 NPC, mari kita membuat Sweet Chalice-nya sini. Kau ikut kapalku aja. Eh, mampus. Anjing, hampir aku mati, Jo. Enggak kepencet next pula sama aku, bodoh. Aku hampir mati, Jo. By the way tadi kalau mati kok itu hilang loh gua challenge-nya. Mau. Hampir ya, mati ya goril. Eh di sini deh kok kita harus buat Sweet Chalice katanya. Sweet Chalice deh atau Cake Chalice deh, tadi ku tag Google Sweet Chalice. Eh, ku cek YouTube Sweet Chalice tapi ku cek Google tadi Cake Chalice, gak tau mana yang bener. Ayolah kita lihat sini. Sweet Chalice kan? Cuman tadi ku tengok Google katanya Cake Chalice anjir. Aduh gila sakit perut gue gara-gara ketawa kayak gitu, Pak. You think you can handle Dawking? Yes. Well, I can exchange a God Chalice and 10 Conjured Cocoa for something worthy of him. Trade. Itu mah cuman kau yang bisa kan? Iya, cuman aku karena aku yang punya God Chalice-nya. Udah jadi ku. Ini nih Cake Chalice atau Sweet Chalice gak tau lah, pokoknya itulah namanya. Kita udah bisa summon nih. Ya langsung aja kita ke tempat orang si Daryl, mereka kan lagi bunuh-bunuh NPC. Udah sisa berapa rupanya Daryl? Tadi katanya 113. Oke. Ayo ko, sini ko.
kita bakal unlock Dorit juga ya teman-teman, dan semoga bisa dapat Spiky Trident lah ya. Aku juga berharap dapat Spiky Trident. Ini kalau cover try lagi kok dan aku enggak dapat kok ya, ini ku banting nih PC. Kemarin kita Indra kayak gitu loh ya. Cover try dapat Dark Dagger anjing. Balala, itu kan namanya hoki deh. Kok ya. Belum ada Dark Dagger. Kok enggak ada real? Kok belum ada real? Belum ada. Ya enggak kayak mana ya adikku first try, aku first try enggak tahu ya. Bentar. Eli dulu semua. Jangan enggak Eli, jangan enggak Eli dong. Bocah-bocah jangan enggak Eli dong. Eli dong. Eli. Ini siapa ini? Ini pakai TTK dia. Oh, gas demi Juan. by the way itu viewerku ya guys, bukan temanku. Yeah, tepatnya dia viewer guys. Yang join kami ke server ini coy. Kalian mau join juga ke server kami, makanya join Discord. Join Discord yang ada di bawah nih. Itu gini ya, dia guys. Soalnya kami sering gitu guys, bercengkrama yeah. Di Discordnya. Jadi kalau ada yang cocok sama kami, kami ajak juga konten kadang kayak gitu. Yo. Aduh, 59 lagi coy. Ayo coy, 59 lagi. 59 lagi. 59 musuh lagi. Come on. Ayolah, kita 94 tuh lah. Aku bunuh dihitung juga kan? Yang di sini aja kok, yang di sana enggak guna. Cuman yang di pulau ini aja. Sikit lagi. Let's go. Lima sembilan. Kau udah ada Spiky Trident, Ril? Belum. Oh, aku udah ada. Udah ada Spiky Trident. Soalnya drop rate-nya tinggi kok, 15%. Ya, 15%. Makanya aku bilang lumayan tinggi kan drop rate-nya. Kau berapa kali, Ril? Dapat kali aja. Kim. Anjir. Astaga Tuhan. Kawanku kok pada hoki-hoki. Berarti aku sekali aja pun udah dapat guys ya. Pede. Ini kalau Eko dapat rusak banget sih anjir, sumpah. Ini kalau Eko yang dapat aku sakit hati banget. Hey, aku udah bacot. Kalian boss drop udah banyak yang kalian dapat ya, tolonglah. Yang kayak gini-gini kasih aku enggak apa-apa. Yang kecil-kecil enggak peduli aku. Yang kayak gini-gini yang harus aku dapat. Sebenarnya kan harusnya yang kayak gini mau yang langsung dapat kan. Sikit lagi, let's go. Aduh, di mana lagi ya? Mana lah aku tahu kok. Aku kan cara supaya haki observation bisa nengok item-item itu gimana ya? Itu harus tinggi level observationnya. Iya, pas udah tinggi baru bisa diambil. Baru bisa kayak gitu kok. Udah, sini. Aku lengket. Bentar sini. Aku lengket. Sini. Udah. Sini. Dari fishman V4 bos. Kau di mana kok? Ini aku sama Daryl nih. Kau ikutin dia masuk. Soalnya kau enggak tahu cara masuknya kan? Enggak tahu. Nah, ikutin Daryl masuk ya. Pokoknya kau ikutin Daryl aja. Oke. 3 2 1. Let's go. Jatuh. Wih. Lah, itu kan. Oke. Itu kan. Mana dokingnya? Ini dia, cok. Siksa. Kalau bisa pakai aksesori gol aja kok biar nyurik darahnya kok. Iya, aku pakai gol nih. Oh, iya, pakai yang gol aja. Pakai gol aja biar enggak gampang mati. Aku takutnya kok mati pula. Ayo siksa. Kan ini bisa masuk lagi kan? Bisa. Cuman aku enggak tahu dapat hadiahnya, tapi kayak harus dapat ya real kalau ngedamage ya harusnya ya. Okay. Wah, susah kali. Mana DK-nya anjir? Pakai observation aja gue lihat yang merah-merah karena kita semua elite. Baru ku pakai observation langsung dipukul dia kan. Susah kali cok DK anjir, what the heck. Anjir, cok. Nah, udah kubuang. Pakai dark apa sih namanya? Dark blade-mu. Dark blade. Iya kan bisa jarak jauh dark blade. Nah, kena tuh sekali tuh. Nah, kalau lagi enggak ada darah ya menjauh aja kok, tapi kalau lagi ada darah majuin aja gitu loh. Sakit kali wak stun-nya itu loh, jijik kali loh. Stun-nya itu jijik menjijikkan, betul. Tengok kok, padahal kita rame kali yang Buddha, tapi darah dia masih segitu-segitu aja kan. Namanya boss trade bodoh. Itulah kita padahal Buddha gitu loh. Intinya kalau darah sedikit menjauh aja kok. Saya darahku nggak habis-habis bodoh. Aduh si Ren mau mati cok. Ren jangan mati Ren. Mana sih dia? Susah kali loh kalau nggak pakai haki nengok dia wak, sumpah. Aku takut cok nyiksain. Alamak malah kena aku. Mana lagi dia? Oh itu aduh, dia. Si Ren mati. Tapi ya, bisa masuk lagi sih dia. Bisa. Aku baru pakai lo observasiku. Sama kok, bukan kau doang Eko. Semua kita kayak gitu dibuat dia. Musuhnya di mana aja aku enggak tahu, si docking di mana gitu loh. Mati dia. Ayo please. Sikit lagi please. Spiky Trident. Please, Spiky Trident. Dapatkah? Belum. Let's go. First try. Aku first try. Let's go! Dapatnya? Aku first try, guys! Dapat juga
sih? Aku dapat Mirror Fractal Gas. Kok dapat terus Spiky Trident dah? Aku enggak dapat tadi. Aku dapat, Cok. Spiky Trident. Aku enggak dapat. Let's go. Guys, dendamku terbalaskan ya, guys. Aku sakit hati pas dia dapat Dark Dagger. Aku sakit hati pas dia dapat Dark Dagger. Kalau Felscarf memang 100%. Iya, emang 100% Felscarf legendary accessory. Kok pakai ku? Itu sebenarnya. Itu naikin 10 memang, kali lipatku. Wah, gila kali itu. Memang itu yang aku incar selama ini. Kau dapat red key ku? Oh, dapat. Dapat kan? Sini ikut aku. Kita buka door red sini ikut aku. Jalan ya. Kemana ya, Ril? Aku lupa pula. Oh, ke situ. Oke, coba masuk. Gak apa-apa lah ya, anggap ini impalan. Kasih juan aja dulu, gak masalah. Nanti kita bisa cari lagi, teman-teman. Nah, yang untuk ini kok Indra itu lebih susah ya, guys, by the way. Sebenarnya Darul yang udah, ya Darul yang udah veteran yang punya tai. Karena emang chance Dark Dagger tuh 2% emang 2%. Ini deh bacot, deh, ini deh. Ini untuk PvP, deh. Dek, ini untuk PvP, dek. Dek, ini juga PvP, dek. Dek, lima, tai. Sini kau bodoh. Kita urus dulu nih red key. Sini ikut aku. Ke sini ada pintu kan, kau lihat nih. Nah, masuk. Oh iya. Ini ada Cake Scientist. Kau kasih dulu red key-nya ke dia. Swear, kasih aja. Nah, kita udah bisa purchase do red kalau mau. Ini jangan pencet buy kan? Janganlah, ngapain? Sayang fragmentmu 1000 kan. Tapi ya setidaknya udah bisa do rate. Gitu. Do rate buat apa? Ya untuk naikin do, awaken do, awaken do. Kalau udah full awaken gini buat apa, Jul? Jul? Aku bingung. Ini buat apa? Lah tadi. Kak anjir. Dia kena mental, guys. Punya aku itu kan kemarin udah dibantu sama adikku sama dia untuk follow awakening di live. Makanya aku bingung nih kan ya, kita untuk cari-cari Spiky Trident aja lah ya lain kali ya, guys. Ya, jadi ya gitu deh. Kita lihat si John. Kayak mana, Ju? Gak tahu aku. Bingung. Pengen beli Mixway. Ah, bodoh lah, jadi ya gitu aja. Udah gak ada lagi kan yang mau kita kerjain, gitu aja kan? Udah gak ada sih. Udah gak ada lah ya. Ya minimal udah dagger lah. Bacot tai. Bacot. Nanti ku cari tai. Aku ke depan kau sepul. Bacot. Kau tau bacot. By the way, Bentar. Repot deh. Sing. By the way, aku kok punya do permanen ya, guys ya? Ya, penasaran ya. Goblok. Kok kalian kalian belum tahu kan kenapa aku punya do permanen? Oh, kok belum open ya? Enggak, aku belum kasih tahu viewerku aku dapat dari mana do permanen ya. Ah, kukira kau udah kasih tahu. Belum. Mereka cuma tahu aku punya Buddha permanen aja. Udahlah, aku. Penutupan kita. Kita tutup video ini dengan gacha lah. Oh, boleh. Gacha lah. Gacha. Mau gacha apa dulu nih? Gacha bon apa kita gacha fruit? Gacha bon aja sih enggak sih? Gas, gacha bon. Ayo, aku di haunted castle nih langsung. Langsung aja ini 10 kali kita barbar. Ayo. Dapat duit. Ya udah. Oh ya, 10 kali barbar ya. 10 kali barbar ya. Oke, 1 dapat duit. 2. Aduh, fragment. 2 kali XP. Ah, udah enggak guna anjir. Hello Essence, betulan. Anjir, cok. Betulan, cok. Dia lagi kali, cok. Memang lagi oke dia. Betulan, Hello Essence. 2 kali loh, Ril. Ih, gila. Betulan, Hello Essence. Dia udah 2 kali gacha di sini dapat Hello Essence, cok. Dapat Hello Essence. Ya udah, kita samane langsung, gue ayo gue sini. Ya udahlah. Ayo, gas. Ayolah. Hello Sight lah, come on lah, Hello Sight lah, ayolah, aku butuh Hello Sight aja, come on. Ini kalau dapat Hello Sight ya, aku nggak tahu guys, di video kali ini video tergila yang pernah aku buat, sumpah. Kalau dapat Hello Sight ya. Jono udah guys. Aku udah dapat Spiky Trident ya, itu ya konsepnya. Jono udah loh. Udahlah, aku aja lah. Ayolah. Hey, found dia. Shit, kok susah kali sih dari dia kok. Malah dia yang dapat Hello Sight ko. Anak babi nih cendol. Dia yang dapat, co. Astaga. Ah, ya udahlah, co. Ayo, kok masih bisa 7 kali lagi gacha aku. Kok bisa berapa kali lagi? Ki dia jujur. Gak bisa aku ki dari server ku. Gak terima aku. Kena mental berarti. Bidang imam.
Coba kalau 8 kali harusnya dapat sih satu hello, masa enggak dapat sih? Ayolah, satu hello lah, satu hello. Biar kita bisa gacha sekali lagi. Ayolah biar dapat hello set nih. Aduh, duit lagi, sumpah kau. Aduh, 2 kali XP. Kenapa enggak dari tadi pas aku grinding? Aduh, fragmen. Ah! Kok pas kita enggak grinding, aku dapat 3 kali 2 kali XP. Udah enggak bisa lagi aku beli. Golden Sun Head apa? Oh, itu lumayan aksesori. Aksesori emang dari dia. Emang dari dia aksesorinya. Lumayan, lumayan. Ah, jadi gak ada. Yaudah, last laku. Ayo, gacha fruit. Aku gak tau kenapa nih. Lagi ngerasa beruntung aku. Ayo, go, gacha fruit, go. Aku lagi ngerasa beruntung, go. Ayo, last gacha fruit. Aku lagi merasa beruntung nih. Oke, saw duluan lah. Kok aku duluan? Kau dulu lah. Daryl dulu lah. Gimana? OMG jelek. Ini nipu-nipu, dia nipu nih. Ini orang nipu nih. Ini nipu nih, ko. Masa dia dapat hello set baru dapat itu, kok nipu nih orang ah. Ini cendol bocil-bocil nipu nih anjing ah. Bocil nipu ah. Apa bro, sih dapat muda bocil nipu? Bocil nipu. Kalau asli. Bocil drop nipu. Asli. Wih, di drop dia tadi kok. Drop. Di drop dia tadi. Iya, drop kalau asli bilang. Drop kalau asli. Bilang kok, bilang kok drop kalau asli, gua bilang drop kalau asli gua. Padahal tadi udah kulihat dia ngedrop. Drop eh bilang gua. Ayo drop kalau asli bilang gua. Yaudah drop. Beri muda kau manis. Iya asli itu. Iya tadi aku lihat di drop. Dia di drop beneran, berarti beneran dapat dia kok. Anjing lah nih orang, beruntung banget cok. Gak nampak aku bilang. Memang lah. Maling kali kita kok babi. Kita dua youtuber maling cok. Info tradingan. Rumble enak lah kok rumble. Nah aku kasih kok kalau kau mau ini. Nah ayo sini udah gas. Sini gas. Sini, gak mau dia gue. Kenapa dia gak mau? Enggak, gue kasih love, dia gak mau. Real, gacha real. Ah, dapat diamond aku. Ya. Cepet kali dia ngomongnya. Biasa kita diam dulu kan, kau dapat puri kan. Kau dulu gue. Kau lah gue. Kau lah. Eh dia mana cok? Ih dia hilang cok. Ih enggak seru kali. Ih dia dapat guys. Dia bilang guys dia udah punya Buddha teman-teman. Jadi dia enggak bisa store Buddhanya. Itu si Cendol enggak bisa store Buddhanya. Jadi dia drop dan aku yang dapat. Berarti kan giveaway ya. Berarti aku menang fair. Aku mau dulu. Iya, aku juga mau ku. Lihat nih gue. Anjay udah kustor. Babi punya inam. Syukur mataku cepet cok nengok ya, what the fuck. Ayo gue, ini kudoain gue dapat Buddha gue. Bacot koko duluan tai. Oh ya udah nih aku duluan deh. Duluan deh guys ya, kita udah dapat Buddha ini mah. Mau dapat sampah juga aku gak masalah sih. Tai. Ku. Sumpah. Let's go. Wih, blizzard bah. Aku udah emang dapet hari ini memang gratis. Dikasih blizzard gratis aja. Punya blizzard juga. Diamond itu real babi. Wih cuk. Guys, aku gak tahu ada apa dengan tanganku di video ini ya. Tadi kita bunuh docking aku langsung dapat. Apa sih ini namanya? Spiky Trident. Kemudian aku gacha bond dapat Hello Essence. Walaupun pas kita bunuh bosnya kita enggak dapat Hello Essence enggak masalah. Ini tadi dia drop budakku yang dapat. Habis itu aku gacha fruit aku dapat Blizzard. Aku cinta kali sama video ini aja. Aku nangis. Kayak kok gacha kok langsung dapat Dragon nanti. Iya kok, ayo kok gua doain kok dapat do. Ko. Ayo go. Kok diam? Hilang, Mbak. Astaga. Weh, dia beneran ngilang. Hilang, Mbak. Weh, ini servernya lagi wangi. Kok coba gacha, Go? Aku baru bangun, kenapa? Kenapa? Go. Ayo, Go, gacha, Go. Go, ayolah, Go. Biar kita tutup dengan indah video ini. Indah kali video ini, betul. Oh, udah jam 7, guys. Saatnya kita untuk tidur. Cok, gacha dulu, weh. Penutupan. Beuh, guys. Gila banget nih video ya, teman-teman. Ada Mbak Blizzard, anjay. Padahal aku tadi gak berharap malah dapat begitu ada, jing. What the fuck? Ayo, Go. Gacha pirate, Go.
Gimana? Itu di castle, mana tau kok beruntung ya kan? Mana tau kok tadi burik dapatnya, mana tau gacha pirate kok berapa bagus. Oh, nanti kok lagi yang dapat bagus anjay. Enggak loh, aku aja enggak ikut. Hah? Kenapa kok enggak ikut? Ikutlah. Lah dajal lah bangsa. Ah itu kok. Iya ya. Tapi bunuh-bunuh kayak gini siapa yang last musuh sih gua sebenarnya? Eli dulu lah, jangan curang lah mainnya, Eli dulu lah. Oh, aku mana tahu belum Eli. Eli. Ada lagi. Sabar lah, dia satu-satu. Berapa banyak? Aku lupa juga, tapi ya kau gacha aja lah. Please, aku yang dapat lah, jangan ego. Emang enggak bisa dapat apa? Fruit, random fruit. Kalau kau bunuh pirate yang terakhir ya, kau dapat random fruit nanti. Ayolah. Jadi kepukul dia kan. Aduh, mana sih yang terakhir, lama banget sih. Ah, aku dapat. Bukan aku ya? Aku yang dapat. Tapi yaudah yuk kita tutup video ya. Emang dapat apa? Kita tutup video ya. Emang dapat apa? Kita tutup video. Udah, emang dapat apa? Cop. Venom. Oh ya, Venom. Tai kucing, tai kucing. Udahlah, emang nggak boleh guys kita gacha pirate kayak gini guys. Sudah paling betul tadi tuh gacha perut dapat blizzard ya kan. Oke guys, jadi gitu aja di video kali ini. Aku harap kalian bener-bener enjoy ya guys. Di video kali ini tadi kita udah bener-bener GG banget. Kita bunuh Dawking dan kita langsung dapat Spiky Trident. Kita gacha bone, kita langsung dapat Hello Essence walaupun kita summon bosnya kita nggak dapat Hello Sight-nya. Kita gacha fruit, kita dapat blizzard. Tadi ada yang gacha dapat Buddha, dia drop fruit-nya, kita juga yang dapat. Jadi aku cinta banget sama video kali ini. Aku harap kalian juga suka dengan video kali ini teman-teman. Apalagi kalau kalian like, aku bakal seneng banget. Kita jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman dengan konten yang bakal jauh lebih GG lagi. Tapi sebelum itu guys, seperti biasa jangan lupa untuk join grup Roblox-ku dan grup Discord-ku karena kita bakal seru-seruan bareng di sana. Sama aku juga mau kalian komen ya guys, benarkah Spiky Trident itu bagus banget buat PvP atau enggak ya teman-teman? Sampai sini aja. Mama kalian orang baik, mama gue orang baik, ego enggak ada mama. Peace out. Subscribe.